Sidang etik Wakil Ketua KPK Lili Pantauli Siregar berlangsung pada hari ini pukul 10 pagi setelah sebelumnya ditunda selama hampir satu pekan. Lili menjalani sidang etik yang dilaksanakan Dewan Pengawas KPK dengan dugaan menerima gratifikasi dari Pertamina saat berlangsungnya MotoGP Mandalika. Wakil Ketua KPK Lili Pantauli Seregar telah hadir di gedung KPK sejak pukul 10 pagi tadi. Menurut informasi Lili Pantauli sedang melalui pintu belakang. Dan sidang hari ini berjalan lancar atau berjalan secara terbuka dan rencananya dewan pengawas akan mengadakan konferensi pers setelah sidang selesai.